apa potensi yang sangat baik, tapi memang harus dirawat, dijaga, jangan sampai apa sampah plastik masuk ke sini. Kita lihat sekarang, dulu banyak, sekarang tadi saya lihat sudah karena rutin dari pemerintah daerah selalu membersihkan sampah-sampah lautnya. Tadi saya sampaikan, ini mau dibuat perencanaan dulu untuk membuat klaster-klaster sehingga penduduknya di sebelah mana jelas, tempat wisatanya di mana jelas, area konservasinya di mana jelas, sehingga batas-batasan itu yang paling penting segera direncanakan sehingga menjadi tidak nanti berkembang seperti yang kita lihat ini. Jadi betul-betul terdesain sejak awal, mumpung belum ramai. Kalau sudah ramai sulit kita mengendalikan. Klasternya betul-betul diatur, tadi sudah saya perintahkan, kemudian fisiknya nanti akan dibenahi. Ini nanti masuk, ini betul-betul ada sebuah muka, orang datang tuh wow gitu loh. Ini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di Sulut. Ya saya kira di sini kan, andalannya kalau Sulut di sini, nanti plus yang di Likupang, satu lagi yang di Bitung di mana? Lembe? Tiga itu saya kira menjadi sebuah kekuatan di sini. Ya. Mulai langsung ini mulai langsung. Tahun ini sudah mulai. Tahun depan kita harap sudah selesai. Ini kan kejar-kejaran, ya pusat-pusat semua. Ini kejar-kejaran ini. Kita ini dikejar oleh turis yang ingin masuk, tapi runway-nya kurang panjang, terminal airport-nya kurang gede gitu loh. Kemudian produknya banyak yang harus disiapkan. Ini kan kejar-kejaran, jangan sampai ditinggal oleh konsumen. Yang kita kejar, kenapa kita ke lapangan, kita ingin mengejar itu. Kalau apa biasa-biasa saja kita mungkin enggak. Tapi ini ada keadaan luar biasa yang turis ingin masuk, tetapi kita harus nyiapin. Ya. Tahun depan. Semuanya airport tahun depan, runway tahun depan, yang Likupang tahun depan, yang di apa itu Bitung, Tempeh itu juga kita harapkan tahun depan sudah mulai yang jembatannya, yang ini tahun depan saya kira selesai, insya Allah selesai. Ya. Termasuk beberapa tempat tadi malam yang kita lihat itu di pinggir pantai itu ada apa pembenahan nanti. Plaza Pantai tapi yang di Kota Manado yang sebelah tadi malam sudah kita lihat juga sudah ya. Sudah ya itu tadi ketemunya yang tadi saya sampaikan sudah ketemu semua, tapi yang paling anu nanti masih ada lagi mungkin sebelum kita naik ke Jakarta ada sekali lagi untuk masalah tata ruang. Kita akan rapat sekali lagi tata ruang. Udah. Nanti setelah itu sudah rampung. Untuk kota, untuk wilayah pariwisata, dua-duanya. Untuk kota, untuk wilayah pariwisata juga. Ya. Terus ini rampung, kita akan pindah mungkin dua minggu lagi kita akan lihat di Labuan Bajo. Keadaannya sama. Saya sudah di info banyak sekali lapangan. Rapatin lagi, diputuskan lagi tidak jalan. Ya, artinya anggaran yang kita gunakan ini harus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, dampak ekonomi pada masyarakat. Kita mulai ke sana. Jadi infrastruktur itu betul-betul memberikan dampak terhadap investasi, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak pada masyarakat. Ya. Terima kasih, Pak.